sahur yuk. Kita akan lanjutkan Tetes Teka-Teki Sahur. Pak, mau minta izin Pak. Kenapa? Nanti penonton dulu. Aduh. Kurang semangat ya. Hai, mana pendukung tari gitu. Hai. Sana juga, sana juga. Eh, itu penontonnya banyak tuh. Hai. Hai. Itu ya? Iya, sana juga ya. Aduh. Kamu ini minta dukungan apa ketemu di jalan sih? Dukung tari dong, dukung tari dong. Semuanya dukung tari dong. Iya. Iya. Gimana kalau kita iya dulu? Gak usah. Udah. Minta dukungan udah cukup ya. Siap, kita buka. Ini dia pertanyaan berikutnya. Tangan tetap di atas tombol, ini rebutan. Pertanyaannya, makan ketoprak, gado-gado, nasi goreng kurang enak tanpa? Harusnya ketupat. Kerupuk. Nasi goreng ketupat. Kurang enak? Mentang-mentang saya lontong, bangi-bangi ketupat. Tanpa? Tuh, aduh udah dikasih clue masih aja gak tahu. Jangan ketupat. Tanpa. 3, 2, 1. Punya. Kurang, sisa. Sisa satu. Sisa. Apa ya? Ketelan. Aduh, oh, boleh. Ya. Tanpa ketelan. Kita lihat. Gado-gado nasi goreng kurang enak tanpa ketelan. Yeah! Selamat juga dong, selamat. Yang kalah. Kasih. Kenapa? Sorry, bukan gue yang ledek, dia. Jatuh lu. Sono. Mau kemana lagi? Ini makanan Zena apapun kalau nggak ketelan nggak enak ya coy. Nggak bikin kenyang. Kalau kenapa harus soalnya ketoprak? Kenapa nggak gado-gado, karedo? Nah ya tadi ketoprak, kan gado-gado, nasi goreng kan disebut semua. Baik. Salah. Kita lanjutkan. Oke, perhatiin dong. Pertanyaan berikutnya. Perhatiin soal. Ya. Huruf pertamanya T. Saat ban kendaraan kita bocor di perjalanan, Ambal, harus di titik. Nih. Tuntun. Kita lihat. Apakah jawabannya tuntun? Aduh. Anda terjebak kendaraan hanya roda dua, padahal bisa juga mobil. Iya betul. Kalau mobil yang bocor, Anda tuntun. Baca. Mungkin. Huluk. Soalnya lagi, Pak. Huluk. Harus diterima. Saat ban kendaraan kita bocor di perjalanan, harus di... Terima.
pakai nih, ditampol. Tiga. Dua. Ditunggu. Ditunggu kita lihat. Ditunggu. Tunggu aja. Apakah jawabannya ditunggu? Tunggu aja, ntar aja yang datang. Jadi jangan heran karena memang ini juga bisa ditangkap siarannya di Wimbleblom. Apa tuh? Pak, ini maksudnya apa ditunggu? Hah? Loh, emang kalau ban kendaraan bocor terus ditinggal pergi, hilang malah. Iya. Ditungguin dong. Bisa enggak tuh, kasihan tuh. Gate. Gate. Lagian gimana sih? Kebalik harusnya lu yang gendong dia dong. Dia yang mau. Apa? Ini udah kasih. Udah dikasih. Telat. Lu naik beginian. Telat, mak-mak. Gimana? Dia yang mau. Yuk, balap. Ayo. Min. Wapur, ayo. Ngap dia, jangan dicekek lu. Wapur. Ayo duluan. Duluan. Aduh. Pakai dipur lagi. Kita lanjutkan. Sekarang kita beri yang lain ya. Tadi siapa yang jawab tuntun? Emang kalau mobil ban itu dituntun mobil? Makanya. Aduh kacau. Aneh banget. Kacau. Tadi tungguin. Mungkin di dua. Kalau orang kaya mungkin gitu ya, bocor, ah tinggal lah, gak usah ditunggu. Saya sih gitu, Pak. Oh, kok saya gak gitu? Sekarang keselin banget ya. Baik, kita beri yang variasi ya, kata misteri sekarang. Oke. Ada 9 huruf kita acak, silakan nanti diambil hurufnya sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan. Silakan diacak dulu. Kita acak dulu. Diacak dulu boleh? Oke. Tempat, pertanyaan. Barang atau benda bersejarah. Museum harusnya. Apa? Tempat, barang bersejarah. Sumur. Sumur. Lu ngapain naruh benda bersejarah di sumur? Subur katanya. Museum. Tari. Tari. Bumi. Resmi. 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 Bumi Ayu. Mana AYU-nya Bumi Ayu? Resmi. Bumi.
Bumi Ayu. Tim A atau tim B yang menjawab? Tidak bisa menjawab? Tidak bisa menjawab. Kita lempar ke... 3, 2, tonton. 1, tidak ada yang bisa menjawab? Tim B sekarang yang lebih dulu. Bui. 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 Baik. Tempat barang bersejarah. Bui. Bui. Apakah ini jawabannya? Kalau mencuri benda bersejarah mungkin di Bui. Sejarah, jarah. Iya, jarah itu. Oh, bersejarah. Jarah. Mulai kreatif ya, Cak. Anda sehat? Aneh-aneh mikirnya. Ya, orang jelas-jelas benda barang bersejarah. Bersejarah. Jarah. Sejauh itu pemikiran. Ya emang jauh. Silakan tidak bisa menjawab. Tima, sekarang kita beri kesempatan. Alas, tiga. Sekarang lagi. Tempat barang bersejarah. Tiga, dua, satu. Silakan. Bu Rusmi. Jawabannya? Mumi. Mumi. M-U-M-I ada di sana. Mumi. Enggak sih kayaknya ini mah. Ngasal gue juga. Apakah ini jawabannya? Kurang sedikit, kita buka. Tempat barang bersejarah. Bungur. Go! Bumi Ayu, Bumi Ayu apa? Ayunya gak ada. Bumi. Bumi, Bumi. Pak kan tipis Pak, Bumi sama Bumi. Lo jauh lah. Emang bumi Anda bumi. Hidup di mana? Di Indonesia. Langit, tangan Anda menginjak? Bumi. Tanah. Bumi. Tanah. Iya, tanah berada di? Bumi. Nah, masa kaki menginjak Mumi? Seneng kalau Muminya bangun. Soalnya tempat sejarah. Tempat, Pak. Barang sejarah. Tempat, benda bersejarah. Iya. Benda bersejarah. Benda bersejarah sebutkan apa sih? Banyak. Borobudur itu benda bersejarah. Borobudur. Piramid itu? Iya. Itu terletaknya di mana? Di Mesir. Di Mesir. Mesir di bumi, Cak. Emang di Jupiter? Bukan. Pak. Rusuh, Pak. Enggak, nanti nyobain ini. Nggak diem loh, Pak. Kenapa, Cak? Nggak apa-apa, ini bukan kekerasan coba dibawa. Iya, begitu dong. Oh, ini saya kira kayu beneran. Anda menipu, dikurangi 50. Bukan apa? Oh, bukan kayu, nipu. Sekarang silahkan. Nggak salahin orang propertinya, jangan saya. Ya salahin Anda, kenapa dibawa aja? Silahkan dibaca. Ayo, kita akan bacakan skor terakhir ya. Baik. Tim B dengan skor 50 dan tim A berhasil menang dengan 100. Dan bagi peserta tari ini mewakili penonton ada hadiah uang 500 ribu rupiah dari ini jauh. Selamat tari. Mendapatkan 500 ribu rupiah. Selamat hari. Jadi Anda jangan ragu-ragu bagi penonton untuk ikut ke TTS ini. Ya, ini adalah... Pak, motornya mana motor gede, Pak? Ini adalah Moge, silakan. Moge? Moge apa? Mochi gede. Mochi gede. Gambarnya motor. Diperhatikan baik-baik. Tapi benar ini. Kita lihat, kita lihat. Moge gede, Moge singkatan. Ini kita lihat. Nih. Moge motor gede. Ya ini nih di zoom dulu nih. Nah. Sebentar, Cak. Ini yang bikin lucu penonton di sini mukanya ada gini. Cak, kalau ini kan. Ini mochi. Kalau yang ini? Mochi! Ternyata tim A wakil penonton berhasil membawa pulang hadiah pada pagi hari ini. Iya. Kempes, Cak. Dituntun coba ini mochinya. Dituntun. Siapakah besok penonton yang akan berdiri di sini seperti tari dan akan mendapatkan 500 ribu rupiah? Dan ada kesuruhan apa nanti di sahur? Jangan kemana-mana. Di sini aja!